berita setengah saja, mungkin mereka mendengar dari pihak sana berkuar-kuar. Katanya saya tidak pernah malu loh sebenarnya, ketik nama saya aja di YouTube udah muncul berita aneh-aneh. Katanya saya tidak pernah nafkahi anak. Media, terima kasih banyak atas bantuannya. Dalam arti saya di sini mau mengklarifikasi yang apa perkataan dari pihak Mama Tiara Marlin itu. Dia bilang kan saya yang bohong. Yang nyatanya pihak mereka yang bohong. Iya dong. Saya membantah karena katanya saya nonton di video bahwa saya tidak pernah menafkahi, tidak pernah sepeser pun. Itu harus digaris garis bawahi loh. Tapi saya punya bukti, walaupun tidak sebesar mungkin harapan, ya. Ini lengkap kok. Mantan istri saya bernama Monica Fujiazari. Lengkap kok bukti transfernya. Lengkap bukti transfernya, ada 1 juta, ada 1 juta setengah, ada 800. Lengkap semua, dan ada 4 juta. Nah, ini bukti apa aja nih? Monica Fujiazari beserta tanggal segala macam. Ini saya waktu itu sempat bantu untuk persalinan, biaya persalinan anak. Iya kan? Semampunya saya. Memang betul saya jarang menemui anak karena dia di Garut, tapi saya pernah menemui anak, saya pernah gendong segala macam. Jujur aja saya di sini sebenarnya sangat malu banget dipandang orang kampung, apalagi orang Bangka Belitung, melihat berita hanyalah setengah berita setengah saja, mungkin mereka mendengar dari pihak sana berkuar-kuar. Katanya saya tidak pernah malu loh sebenarnya, ketik nama saya aja di YouTube udah muncul berita aneh-aneh. Katanya saya tidak pernah nafkahi anak. Tapi ini sebenarnya pencemaran nama baik juga. Pernah kok, rekan-rekan media bisa lihat. Pernah apa enggak? Pernah dong, ini buktinya. Ya dong? Nih buktinya. Dan ini bukti chat saya bahwa, mohon maaf dia agak buram karena waktu itu saya sempat pindah ya handphone, jadi sudah nggak bisa di download lagi. Tapi ini mereka juga sempat jawab makasih kok. Tuh. Ini pas Zafira sakit pun, ini buat tambahan biaya berobat Zafira ya, nanti ada uang masuk aku transfer lagi, mudah-mudahan cepat sembuh anakku. Jawabannya makasih. Ini lengkap semua kok bukti chatnya. Tuh. Bukti chat juga guys. Bahwa setiap kali saya transfer saya WA mereka dari pihak sana. Oke, Pak Hendri. Transfer ini berupa untuk kayak tanggung jawab kamu terhadap ya, atau memang gini, dia ada permintaan? Nggak, jadi gini. Yang pastinya kan anak itu kan apalagi kecil tuh masih butuh biaya. Pampersnya, susunya. Karena saya nggak ada gaji per bulan, saya entertain. Saya bukan pegawai. Berapa penghasilan saya ya semampunya saya transfer. Ada 1 juta, saya transfer 1 juta. Ada 1 juta setengah, ada 800, ada 500 pun jujur saja. Setiap kali dapat uang saya transfer. Bahkan kadang-kadang pas lagi nggak ada duit pun saya minjem ke temen buat transfer anak. Tapi di garis bawah ini beritanya katanya saya tidak pernah transfer spesial pun. Ini yang saya sesalkan. Itu gimana? Kecewa saya sebenarnya. Ya, iya. Kemarin pas Mama Tiara bilang katanya spesial pun nggak ada sampai dari bulan. Benar kan? Iya, gimana? Media pernah dengar kan? Katanya ya ini tidak pernah spesial pun. Berarti kan fitnah apa bukan itu? Bukti kan lengkap. Kecuali saya tidak bisa ngasih bukti. Berarti omdo. Tapi ini kan bukti lengkap. Bahkan bukti chat. Katanya satu lagi. Emang di video-video yang sekarang-sekarang emang pihak Mama Tiara Marlin bilang, "Oh ya, saya tidak pernah melarang buat ketemu anak." Iya kan? Ya. Itu emang betul sekarang. Ya. Tapi dulu kan pernah ada bukti chatnya kok. Nih, bentar. Ada bukti chatnya di sini. Sebentar ya. Ada bukti chatnya bahwa dia sempat melarang saya. Oh, berarti bukan berarti kami tidak mau menemui, tapi sempat ada larangan ya dari sana. Bukan melarang juga sih, dalam arti di sini juga Mama Tiara Marlin sempat ngechat saya bahwa Yendri, saking sakit hatinya mungkin beliau,
jangan harap kamu bisa ketemu anak kamu Zakira. Berarti itu garis bawahi dong, larangan, larangan nggak itu? Larangan kan? Nah, bentar, saya buktikan chatnya. Ini, Tiara Marlin, oke? Oke? Yendri, memang gila ya, berani ya kamu nyakitin anakku, subhanallah, nggak nyangka banget. Aku manjain boneka dari dulu. Jangan harap kamu bisa ketemu Zafira ya. Berarti larangan bukan? Larangan apa bukan? Mungkin rekan-rekan media bisa menjawab ini semua. Larangan apa bukan? Larangan kan? Jangan harap kamu bisa ketemu anak. Berarti larangan. Sekarang baru dia bikin, oh ya saya tidak pernah melarang, saya tidak pernah melarang. Mungkin pencitraan. Ya dong. Malu lo sebenarnya, saya dipandang jelek sama orang Bangka Belitung, sama masyarakat Indonesia yang nonton semuanya berita-berita di TV, berita-berita di online, malu saya. Kira-kira kapan melaporkan pihak sebelah? Saya serahkan ke kuasa hukum saya, Rudi Kabunang saja. Baiknya sih dari Mas Indri sendiri untuk keluarga ketemu atau dengan ini. Saya tetap pengen yang namanya ketemu. Bagaimanapun saya orang yang lebih muda, Tiara Marlin lebih tua daripada saya. Saya menghormati, menghargai. Saya pengen kok sebenarnya ketemu segala macam. Tapi masalah ini harus kita selesaikan dulu. Iya dong. Jangan lari dari tanggung jawab juga. Sudah mencemarkan nama baik saya, tidak pernah transfer. Malu loh Yendri. Pernah terjadi judulnya, Yendri ceraikan istri tanpa nafkah. Ada berita di online, berita di TV. Malu loh, tanpa nafkah loh. Mereka berkuar-kuar. Dari satu tahun yang lalu mereka berkuar-kuar. Malu saya. Malu banget. Tapi saat sekarang saya buka suara. Saya bukan tipe orang yang benar-benar marah, pengen enggak. Saya sabar sebenarnya orangnya. Tapi sekarang waktu saya buka, sudah tepat sekarang saya buka bicara. Oke, baik Yendri. Perkara ini kan sudah masuk kemana-mana ya. Lalu bagaimana respon dari keluarga kamu sendiri setelah mengetahui adanya kondisi ini? Jujur saja, ibu saya sendiri sekarang lagi stroke. Bukan stroke ya, darah tinggi di sana. Bawa pikiran sakit loh di sana. Apalagi dengar ini berita kemarin di TV, makin sakit loh mama aku sebenarnya. Kasihan orang tua. Cara kamu tenangin ibu gimana? Tapi sabar mak, aku bilang ini yang namanya kita tetap kita selesaikan baik-baik aja mak, aku bilang. Yendri dalam waktu dekat akan pulang ke sana, akan bicara baik-baik ke mama, bukan hanya lewat telepon. Oke, berarti kan berarti mungkin pihak sana akan melaporkan perkara ini dan kamu pun juga akan melaporkan berarti. Ya nggak apa-apa. Sering lapor lah. Nggak apa-apa, karena gini, saya laki-laki harus saya hadapi apapun. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Ya sedikit. Kira-kira sebelum sampai lapor melaporkan ini juga ada pengen nggak sih dari hati lu pengen ketemu juga sama lu pengen kita ngomongkan mata dulu sebelum ke di ranah hukum gimana sih? Saya nanti tetap saya konsultasi dulu ke kuasa hukum saya lebih baik gimana baiknya. Lalu untuk